Gimana semangat? Aku ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dalam hal ini Kasat Bimas wakil Bapak Kapolres Luwu bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati yang mewakili datang pada saat pertemuan ini Komandan Pos Kecamatan Bubur. Yang kami hormati yang mewakili Kapolsek Bubur bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati para ketua DPD bersama dengan koleganya. Yang kami hormati para kepala dusun, kepala dusun. Yang kami hormati para babinsa dan babimas yang sempat hadir. Yang kami hormati para kader yang sempat hadir. Alhamdulillah saya lega karena betul-betul mereka hadir mengundang kami ini. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang sempat hadir di acara ini. Syukur alhamdulillah kita baca dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di kesempatan yang berbahagia ini, berhikmah ini, kita bisa hadir di tempat ini di Aula Desa Bukit Batu dalam rangka menghadiri sosialisasi Pilkada menjelang Pilkada tahun 2024. Salam dan salawat tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta dengan keluarganya, sahabatnya. Sebagai kita sebab semuanya tetap istiqamah menjalankan salahnya dan ilmu dia tidak mendapat syafaat darinya. Dan masuk surga Allah dan rendah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selaku pribadi kepala desa Batu mengucapkan terima kasih kepada Polres Luwu dalam hal ini Satuan Bimas di mana menjadikan Kecamatan Desa Bukit menjadi sampel satu desa yang dituju untuk melaksanakan sosialisasi terwujudnya pemilu damai, pilkada damai di tahun 2024. Hanya ada dua desa di Kecamatan Bubur yang dipilih entah bagaimana sehingga Bukit Batu dan para menjadi pilihan dari Polres. Itu satu berkah, satu hikmah bagi kita semua. Yang tidak kalah pentingnya, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, masyarakat saya, karena antusiasnya, empatinya, semangatnya untuk hadir di tempat ini suatu kebanggaan kita sebagai tuan rumah memberikan rasa apresiasinya kepada rekan-rekan dan kepolisian, karena ini adalah kemaslahatan kita semua. Saya khawatir tadi malam pada saat saya himbau tegas terus dan kecewakan saya di hadapan bapak-bapak dan salah satu indikasi kesuksesan suatu acara tidak dari partisipasi masyarakat yang hadir. Itu salah satu indikator kehadiran kita ini. Saya betul-betul mengemas kemarin bersama Pak Wahid kata Bimas supaya kegiatan ini berjalan efektif dan optimal mungkin. Sampai di dinas satu perkembangannya, saya tadi saya undang juga dari Panwas, dari PPK, dan itu bagian daripada tindakan kita sendiri kita bagaimana membangun dan sinergikan sepenuhnya pemilikannya yang dapat. Di sini ada sering pakai lebih melaporkan bahwa ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, sudah hampir semua elemen masyarakat, komponen masyarakat di Desa Bukit Batu sudah terwakili secara sederhana. Dan memang kami rencanakan sekitar ada 7.000 bahkan mungkin sekitar 100 kami juga. Jadi satu kebanggaan bagi kami karena Desa Bukit Batu dipilih berbagi sosialisasi perhelatan untuk menciptakan terwujudnya pemilu damai di tahun 2024. Bapak-bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada Pak Kasat Bimas bahwa Desa Bukit Batu ini Pak secara geografis terdiri dari dusun, yaitu dusun Sorengading, dusun Bukit Batu, dusun Almanar,
Dusun Pondes, Dusun Sorigadi dengan jumlah penduduk 2022 dengan jumlah pemilih data hasil pemutahiran 1840 data hasil pemutahiran yang direkam di Kementerian Bumur di Desa Bintu Batu. Daftar hasil pemutahiran itu 1840 dengan jumlah TPS 4. Jadi saya hafal ini bahasa. Kita harus mendata. Sudah tercipta fakta. Jadi Pak Kata Dimas, kita berpendirian di Desa Bintu Batu bahwa jumlah pemilihnya adalah baru lalu 1960. Gilek. Tapi ini menurun. Dan ini ada masih daftar sementara Pak Kata. Di 1840 dulu ada 4 TPS, tinggal 4 TPS dan ada perempuan. Jadi harapan kami Pak Kasat, masyarakat kami mengharapkan diberikan pencerahan, pemahaman, edukasi, advokasi bagaimana menjaga, memelihara Timas jadi turutnya pilkada damai di Kabupaten Luhu, khususnya di Kecamatan Luhu yang lebih spesifik Desa Bintu Batu. Bisa betul lagi ini Pak Kasat, alhamdulillah akhir-akhir ini ya kondisi kita sekat sikmasnya menurut data dari Polsek ya ada kondisi kita sebab tapi itu tidak terlepas semua karena sinergisitas kami bersama dengan unsur TNI Polri dan Insya Pak Tidak Timas Tumpakam dan masyarakat dan Tumpak Pemuda dan itu tetap akan dibangun di bangun ke depan Insya Allah dunia yang saat yang lalu ada sedikit kesuahan tapi semampu di mendesak kejadian-kejadian sifatnya ya masih batas-batas toleransi. Jadi pada harapan ini, pada kesempatan ini kami minta kepada keluarga aku marilah kita ikuti sosialisasi ini dari Bapak Kapolsian, tolong disimak ini mungkin ada nanti ada sesi-sesi yang cermin diskusi tanya jawab. Mari kita berdiskusi, bertanya goal-goal apa yang perlu dipersiapkan strategi ke depan bagaimana memelihara Kamtipmas jadi Desa Bintu Batu. Karena ini pilkada damai ini, pilkada ini sudah biasa kita lakukan, tapi jangan tetap kita waspada. Kita bangun nilai-nilai dari perubahan kita yaitu sepakat tahu, sepakat ramu, sepakat lagi. Kalau kita berkurungan pada 3S itu Insya Allah tidak ada yang tidak bisa terselesaikan dengan kawan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Kasat Dimas, arahan sementara atas nama pemerintah Desa Bintu Batu. Sosialisasi ini saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wakil Duta Berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.